Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur Thomas Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman, kali ini mama mau masak sayur terong dan tempe. Dan ini bahan-bahannya. Ini sudah ada terong yang sudah tak kupas dan tak iris-iris dan tak rendam air supaya putih warnanya. Tempe yang sudah tak potong segitiga. Santan kental, santan encer, dan ini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Cabai rawit, cabai merah, ketumbar, kemiri, kunyit, bawang putih, bawang merah. Dan ini bumbu tambahannya daun jeruk, daun salam, serai, lengkoas, cabai rawit utuh, garam, gula, dan kaldu bubuk. Sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Kita masukkan ketumbar, kemiri, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit. Kita masukkan semua. Tambahkan air secukupnya. Dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus dan ini kita tumis bumbu-bumbunya. Sekarang kita tumis semua bumbu-bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu halusnya. Lalu kita masukkan serai yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek, daun jeruk, daun salam. Kita aduk-aduk. Kita tumis sampai bumbu-bumbunya matang dan tanek. Ini bumbu-bumbunya sudah matang, sudah tanek. Kita masukkan santan encernya. Kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai santannya mendidih, baru kita masukkan terong dan tempenya. Ini santannya sudah mendidih, lalu kita masukkan terongnya. Kita masukkan terongnya. Tempe juga kita masukkan. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai terong dan tempenya matang. Ini terong dan tempenya sudah matang. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita masukkan semua. Cabai rawit utuh juga kita masukkan. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Kemudian kita masukkan santan kentalnya. Dan ini kita aduk-aduk terus sampai santannya mendidih, biar santannya nggak pecah. Ini santan kentalnya sudah mendidih. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang garam, gula bisa ditambahkan. Ini wis tak icip-icip, rasanya wis pas, wis enak banget. Wis super sedep. Sayur terong tempe sudah mateng. Tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan. Terakhir kita taburi bawang goreng biar makin sedep, biar makin maknyus rasanya. Nah ini dia, sayur terong dan tempenya sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, benar-benar super sedep, gurih, pedas, pokoknya benar-benar maknyus banget. Ini masakan deso tapi rasanya super-super indul. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.